with Silk Sonic. Bosan gak kalian? Bosan ya? Kalau setelah itu ya? Aku yang belum. Lihat ya. Aku dibikinin playlist sama Spotify. Halo semuanya. Kita kalau misalnya playlist dari Spotify, oke nggak? Udah lama nggak menyapa warga suruh. Tadi aku habis makan lagi sebelum showroom sedikit, sama menghabiskan jusku yang tadi. Dulu kan aku sering nyetel channel musik, terus channel musiknya selalu menayangkan musik video dari lagu ini. Iya gak sih? Enggak kayaknya deh. Bukan yang ini. Ada satu lagi dari album ini kalau gak salah. Bukan yang ini. Maaf ya salah. Tadi aku dengerin lagi nih. Tapi aku tahu deh. Selamat malam semuanya. Kalian apa sudah selesai menonton Seifuku no Me? Hari ini aku kegiatannya dari pagi, siap-siapnya lumayan lama waktunya, perjalanan kesananya juga lumayan, tapi kegiatannya tuh berlangsung dengan sangat cepat dan menyenangkan. Belum banget nggak showroom, terakhir aku kapan guys showroom? Guys, gift-giftnya. Itu kan lampunya di atas sini ya, di atas sini nih, sini nih. Kalau aku gini, berbayang banget ya. Kalau aku gini, baru kena sinar. Kita taruh aja deh.
waktu itu One Direction cover lagu ini. Terus aku jadi sering dengerin versi yang One Direction-nya. Rencana akhir tahun. Belum ada. Rencana sih aku ingin bermain dengan teman-temanku. Main sama teman-teman sekolah, sama teman-teman yang aku kenal dari hobiku, main sama teman-teman lama. Kan selama ini aku seringnya bermain bersama teman-teman JKT48, teman-teman member, karena kebetulan jadwalnya sama terus kan, jadinya kalau misalnya untuk menemukan jadwal bareng sama teman-temanku yang lain, jadwalnya berbentokan. Ada tower. Bersadar. Ini dari siapa towernya? Please ngaku. Udah gak ada. Siapa ya? Guys, dari siapa guys? Towernya dari siapa? Ya ampun. Kak, tolong muncul. Siapapun yang kasih. Kan ya, di scroll di sini tuh udah enggak ada. Mana guys? Siapa yang kasih? Siapa dulu yang sering dengar lagunya juga? Makasih ya, towernya ada lagi kan? Ketenggelam. Gifnya tuh tenggelam gitu guys. Kalau misalnya kan dia scroll through terus. Siapa yang kasih? Yang kedua dari Kanyoman, iya kah? Terima kasih banyak Kanyoman. So jet lag.
bacain aja nih ini. Makasih ya kak, siapapun itu, kak Minjun, kak Angga, kak Liv, kak Cedar, kak Nyoman, terima kasih banyak Kaure, kak Rifat, kak Julis. Maaf banget kes this cold tuh terus ke bawah. Tadi aku habis buat planner gitu, tapi untuk kedepannya, dan itu outfit planner. Kalau jadwal kan biasanya ada timetable buat jadwal. Ini aku buat outfit planner outfit. Biasanya aku gitu sih, kalau misalnya mau meet and greet atau ke event-event, biasanya aku akan memikirkan outfitnya seperti apa, jewelry-nya yang dipakai seperti apa, kayak gitu. Sedih banget lagunya. Gak apa-apa ya. Di playlistnya ada One Ok Rock, kesukaan Marsha. Nanti kita dengerin deh. Marsha setiap hari kalau ngomong sama aku, kak One Ok Rock ini, kak One Ok Rock. Aku selalu men-encourage dia kayak, iya Marsha bagus gitu. Iya Marsha bagus. Selalu kayak gitu. Akhir-akhir ini playlist aku ada 3. Ada 1. Maksudnya lagunya cuma ada 3. My Happy Ending, I'm With You, sama Things I'll Never Say. Semuanya dari April. Dulu tuh ceritanya aku bisa dengerin lagu April tuh gara-gara ya udah, aku kan dulu sering setel channel musik. Itu sering banget nge-play musik videonya April. Aku jadinya dengerin. Tapi bagus kok lagunya. Terus musik video yang Girlfriend ya, itu lucu banget, konsepnya gemes. April dua-duanya jadi girlfriend-nya. Emo. Sepertinya aku gak sampai tahap yang situ sih. Cuman emang, tau gak sih channel musik itu dia setelnya itu terus. Misalnya malam jam 10 enggak nyampe, misalnya jam 8 sampai jam 10 gitu, jam 8 sampai jam 10 itu playlistnya sama tuh. Besoknya juga kayak gitu, itu
terulang kayak 3 hari gitu. Jadi aku dengerin terus, soalnya setel terus. Terus channel musiknya yang seharian full lagu, misalnya pagi jam 7 sampai jam 9 itu temanya mungkin happy song atau morning song. Nanti siang temanya apa, malam party song, sad song, kayak gitu-gitu. Mau bersin gak jadi. Makanya aku tuh suka tahu lagu tapi nggak tahu judulnya. Ini Marsha nih. Biasanya kalau dengerin One Off Air, dengerin lagu apa dulu? Mereka semuanya, maksudnya lagu mereka semua dengan bahasa Inggris. Dengan instrumennya. Lagu barunya kebanyakan bahasa Inggris. Dia ada modelan yang kayak aku pikir mereka kayak full instrumental rock. Ternyata ada yang unsur DM ya namanya, sedikit. Bagus. Lagu mereka tipenya begini semua. Vokalnya tuh yang emang harus ditarik gitu. Itu kalau konser, vokalisnya kuat banget sih. Kalau konser kan lagunya gak hanya satu ya. Kalau model lagunya nada ya seperti itu semua. Hebat.
campur gitu. Oke deh. Terima kasih teddy bear-nya. Terima kasih banyak. Dengerin apa tuh, dengerin apa tuh, masa apanya akan bentar lagi aku sudah semangat. Nanti kalau misalnya banyak artis yang aku suka membuat diri aku ribet. Pilih judul, judulnya My Happy Ending. Nanti aku pengen nonton semua konser. Nah, semua konser. Ceritain persiapan Enif, persiapan Enif. Lumayan padat waktu itu persiapan Enif, karena di sela-sela persiapan Enif sempet ada event, ada Shopee juga, terus ada keluar kota juga. Ada beberapa yang harus dikerjakan seperti photoshoot, tantangan. Kemarin ada yang mention aku, dia dapat tanda tangan aku yang postcard. Kayaknya itu benefitnya Rose ya, atau apa ya? Kita sempat nyoba juga sebelum di Surabaya, kita nyoba di studio yang emang besar gitu biar kita bisa kira-kira segimana panggung yang di Surabaya itu. Terus di area juga lumayan banyak karena kita nyoba banyak teknik. Bunga itu hidrolik, nyobain panggung
extend-nya juga yang ke depan. Nyobain, ada yang nyobain lagu ke Tribun juga, aku kan ke Tribun. Terus lumayan banyak sih. Oh iya kan, sehari sebelumnya juga ada meet and greet food. Abis itu, abis kita selesai itu, kita masih lanjut persiapan lagi guys, karena besoknya kita konser. The moment kocak lagi. Ada mungkin sebenarnya, cuman nggak ingat, harus dipancing dulu. Apa ya? Oh ya ada, aku kan sekamar sama Lulu. Aku ingat gara-gara tadi aku habis chatan sama Lulu. Jadi ini udah mau habis, pilih lagu dulu sebentar. Ya. Apa ya? Salah. Jadi aku sama Lulu, kita kan mau jajan malam-malam. Terus ini kesalahpahaman yang lucu sih. Menurut aku lucu ya, menurut lu enggak tahu. Aku bilang, "Lu, ayo kita cari tempat makan. Kita cari dulu sambil di jalan pulang mau balik ke penginapan. Sambil di jalan pulang biar nanti langsung." Terus lu ngomong, "Kak, tapi udah malam, udah jam segini," gitu. Terus aku bilang, "Oh, oke, lu." Aku gila, terus enggak. Terus habis itu kita sampailah di penginapan. Kita sampai di penginapan. Terus lu ngomong apa ya? Lu ngomong lapar atau apa gitu. Pokoknya ada satu kata, satu kalimat yang lu ucapkan, terus aku langsung terkaget-kaget dan aku shock. Terus aku ngomongin, "Wah, tadi kan aku ajakin, aku kira kamu gak mau cari makan," gitu. Itu lebih ke speechless gitu sih. Terus lu bilang, "Loh, aku kira Kak Gita gak mau." Padahal dalam percakapan kita yang sebelumnya, aku gak ngomong aku gak mau. Terus aku ngomong lagi, "Loh, tadi kan aku bilang mau pergi cari makan gak? Terus kamu ngomong, tapi udah jam segini Kak. Aku pikir kamu gak mau." "Aku pikir kamu gak mau." Terus lu ngomong, "Loh, aku pikir respon kakak bakalan, gak apa-apa lu, jam berapa aja kita pergi," gitu. Oke. Terus habis itu aku diem. Kayak aku speechless gitu, kayak aku diem. Karena kalau diperpanjang takutnya kita berdua kan itu udah malam banget sih, pagi, bahkan jam satuan lewat, jam setengah dua lah udah pagi. Kalau aku takutnya kalau kita perpanjang, aku tahu kita berdua sama-sama capek. Akhirnya aku diem, suruh diem. Terus beberapa menit kemudian kita akhirnya pesen makan guys. Kita pesen makan. Sudah kita makan. Itu aku gak tahu sih, kita salah di bagian mananya tuh aku gak tahu. Karena
aku udah ngajakin, maksudnya aku tuh udah bilang, lu cari lu kita cari tempat makan sekarang biar nanti nyampe kita bisa langsung ke tempat makannya gitu. Terus lu ngomong, pokoknya lu ngomong, kan tapi udah jam 1 gitu misalnya, udah jam 1 pagi. Nah, aku kira di pikiran aku, oh udah kemalaman ya buat lu berarti okay deh, besok-besok aja gitu. Tapi ternyata enggak. Ternyata di otak Lulu seharusnya aku menjawab jam berapa aja aku akan pergi untuk mencari makan. Terus udah kita diem agak lama, tapi akhirnya kita pesan makan sih. Maaf ya Lulu, aku tidak memenuhi ekspektasimu. Soalnya biasanya kalau misalnya, kan kadang orang gak enak ya kalau nolak. Jadinya dia bilang dengan cara yang lebih halus. Misalnya kalian pergi ke suatu tempat terus bilang, eh abis ini kita lanjut ke tempat ini yuk. Terus misalnya aku ngomong, tapi udah terlalu malam untuk aku pergi ke sana, jadi sebenarnya aku udahi saja di sini. Kayak gitu loh, aku pikirnya kayak gitu. Ternyata Lulu menunggu jawaban aku yang, gak apa-apa lu, ayo kita pergi kemanapun gitu. Tapi gak apa-apa sih. Kita udah ngobrol kayak biasa. Pagi-paginya kita pergi cari makan. Pergi cari makan, beli mochi. Bahkan kita makan takoyaki seporsi berdua. Jadi aman aja. Terus abis itu kalau gak salah waktu latihan di teater, di tempat latihan itu kan ada TV gitu kan. Ini udah beda cerita, ada TV. Lagi di setel Malvision. Itu yang nonton aku, Fea, Cige, Mute gitu-gitu lagi nonton gitu kan. Ternyata pemikiran aku dan Fea tentang Malvision itu mirip. Menurut kita berdua Malvision terlalu baik. Menurut kita berdua, Malvision terlalu baik. Aku, opiniku sendiri, aku kalau jadi Malvision, aku gak bakal seperti itu. Dia tuh terlalu baik gitu. Dia udah disakiti, tapi dia tetap merawat, berbaik hati kepada Aurora. Walaupun Auroranya gak salah sih, tapi kan keluarga dia, keluarga dia yang berbuat gitu. Dia terlalu baik. Tapi seru kok kita bisa melihat film dengan sisi pandang, tau gak sih peribahasa yang air ketuban dibalas air susu itu, kayaknya itu moto hidupnya Malvision. Hebat ya dia ya. Terbalik, karena dia udah disakiti tapi dia tetap berbaik hati. Kan kalau misalnya air susu dibahas air terbang, berarti kebaikan dibahas dibalik dengan
dibalik dan diberi kejahatan gitu kan. Ini kebalik, udah disakiti tapi tetap berbaik hati. Air ke, air apa guys? Air ketumbar. Maaf ya, air ketumbar. Air ke, ternyata emang gak bisa ngomongnya. Air ketumbar. Bisa kalau pelan-pelan. Air tuba. Yang betul apa ya, kawan-kawanku? Air tuba. Air, air ketuba. Air tuba. Air Jordan. Air Jordan dibalas Air World. Air tuba. Air ketumbar. Siapa tadi yang bilang air ketumbar? Berarti Maleficent itu air ketuba ya, bener ya? Eh, air ketuba, air tuba, air tuba doang, nggak pakai ke. Coba kita cari. Kenapa dibalas air susu ya? Air tuba. Susu kan bukan air. Waktu itu aku pernah baca. Susu itu sebenarnya dibuat dari bukan dibuat, susu itu diproses katanya. Gak percaya kan? Ntar dulu. Katanya susu itu bukan dari darah, bahasanya gimana ya? Kok nggak ketemu sih penelitiannya? Katanya susu merupakan produk yang terbentuk dari darah. Soalnya waktu itu aku pernah lihat. Emang bukan dari darah sih. Lebih ke aliran yang ada di dalam tubuh aja. Waktu itu aku pernah dengar, oh, di sosial media orang bercandain
seperti kenapa sih kamu suka susu? Susu kan dari darah, kamu minum darah berarti. Kayak gitu. Terus aku cari tahu kan. Oh, sebenarnya itu emang jokesnya begitu. Cuman gak nyampe situ. Gitu tau. Tau gak sih hiperbola? Hiperbola yang dia emang gak nyampe menyentuh darah juga sih. Aduh nih. Mana penelitiannya? Mungkin lebih ke zat-zat yang mengalir di tubuh. Tapi waktu itu jokesnya pakai bahasa Inggris gitu, itu aku translatein ke kalian. Harus baca dulu ya. Nanti ku baca dulu. Oh iya, besok RKJ ya? Iya, besok RKJ. Tapi aku tetap suka susu abis dia ngomong kayak gitu. Ambing, what is ambing? Sumber pembentukan lemak susu ada tiga, yaitu glukosa, yes. Gliserol dan bahan pakan atau asam lemak disintesis oleh komponen laktosa dipengaruhi oleh protein pakan membentukkan enzim laktosa dan sintetase dan mempengaruhi pembentukan laktosa sehingga dapat meningkatkan volume produksi. Susu sapi tersusun atas air 87,9%, bahan kering 12,10%, bahan kering tanpa lemak tersusun atas protein, laktosa, vitamin, enzim, dan gas. Ini harus dibaca semuanya sih. Nanti dilihat dulu. Mau gak sih aku tuh kan sering dengerin, enggak sering sih, kadang kalau misalnya aku mau tahu tentang sesuatu itu aku nonton video atau enggak ya udah cari tahu sejarah sebelumnya aja, atau enggak aku denger podcast gitu. Tadi aku hampir denger kayak gini podcast judulnya Why Do We Get Angry? Atau enggak What should you do on your birthday? Kayak gitu. Karena di dunia ini terlalu banyak yang harus dicari tahu. Lagi
Kalau enggak cerita-cerita kecil gitu. Atau enggak kayak misalnya perdebatan yang benar tuh yang mana, which one is correct, crazier or more crazy, gitu-gitu. Atau enggak teori konspirasi. Gitu-gitu. Udah kusimpen tapi belum kudengar. Showroom sampai jam berapa? 15 menit lagi selesai. Maybe. Pencet, maaf ya. Yang tadi aku buat planning untuk outfit planning. Gak kelihatan. Kapan konser lagi, Gits? Cepatnya akan dikabarkan. Kalau konser lagi, sejauh ini konser yang sudah diumumkan graduation konsernya Cisani, ada tower lagi, iya kah? Ah, bukan tower. Di foto terus di sini di zoom, guys. Christmas tree. Christmas tree. Lucu. Terima kasih banyak Christmas tree-nya. Dari siapa ya? Terima kasih banyak. Guys, biasanya itu bingung mau setel lagu apa, disetelin lagu ini. Biasanya itu
kalau IDN Live ada ininya nggak, ada tayangan ulangnya nggak? Enggak ya. Kalau IDN Live yang perorangan, ada nggak? Ada, ada apa nggak? Nggak, di YouTube ada gitu. Oh ya, yang perorangan. Ih, pizza bonanza flavorful await sudah ada di YouTube JKT48 TV. Aku kira enggak ada. Tadi aku belum cek sih, tapi oke. She will be loved. Eh, salah ya. She will be loved. Eh, terima kasih ada yang kasih candi. Mana mana mana. Borobudur. Mana ya? Terima kasih ya yang udah kasih. Aku sudah berusaha mencoba. Siapa guys? Cedar, terima kasih banyak. Cedar, siapa yang dulu sering dengerin lagu ini juga? Saya. Ini juga sering muncul nih dulu musik videonya. Tadi aku habis janjian sama Onil. Ada satu film yang pengen banget kita tonton. Kita sedang mengatur jadwalnya. Kita kira-kira bisa menontonnya kapan? Skripsi gimana? Skripsi gimana? Gimana ya skripsi aku? Aman aja kok rasanya. Aman aja.
lupa di mana. Taruhnya lupa di mana cuman. Judul lagu gitu, judul lagunya The Man Who Can Be Moved by the Script. Ada pasti di sekitar-sekitar sini. Karena aku biasanya kalau lihat di sini, lihat digital ya. Kalau misalnya hard covernya aku simpen, nah itu dia, aku simpennya aku nggak inget di atas ini atau di bawah. Di bawah kali ya. Lihat, aku simpennya soalnya di ini, di digital. Ada tapi kepisah-pisah lagi. On ini. Gak loading, oh loading. Bayang. Sekalian kerjain gits. Apalagi yang harus aku kerjakan? Puji syukur udah selesai nih. Ini terakhir aku buka itu adalah beberapa hari sebelum wisuda. Makasih ya gift-giftnya. Baru lihat ternyata ada yang berantakan sedikit.
dikit aja sih. Tapi tetap kan sisanya rapi ya. Salah tempat. Padahal waktu itu benar-benar udah aku cek lagi deh. Ini ada kayak aku cek 5 kali sendiri. Kok bisa? Tapi coba kita lihat. Yang aku kumpulkan bentukannya begini juga. Maaf ya. Tadi kan itu ya. Lihat. Oh. Iya lagi. Bukan kesalahan yang fatal sih. Cuma misalnya kayak ada satu yang kalau ditaruh situ tuh nggak apa-apa, cuman karena sisanya tuh rapih jadinya nggak gitu. Siapa yang setiap hari juga dengerin lagu ini? Dulu setiap hari juga sih sering dengerin lagu ini. Berapa halaman gitu, sedikit kok aku. Alvin, Alvin and the Chipmunks ya. Komen film. Typo. Itu hitungannya typo enggak ya? Kayaknya bukan typo deh hitungannya. Kayak bukan tempatnya aja di situ. Kalau ditaruh situ enggak apa-apa. Cuma enak kan lihatnya lebih baik di take out gitu loh. Genshin, iya ya udah lama nggak melihat Genshin aku. Tapi aku nggak tahu, aku bingung. Aku sebenarnya lagi mau buat planner gitu kan. Tapi harusnya buat plannernya tuh kemarin saat lagi sibuk-sibuk ya. Jadi plannernya tuh bisa dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan terus aku tulis. Kalau mau lihat jadwal tinggal lihat planner yang aku buat. Tapi sekarang masih ada kegiatan, cuman udah tanggung. Ntar lagi udah ganti tahun, jadi lebih baik kita buatnya tahun depan. Terus ada kegiatan-kegiatan yang ingin aku lakukan. Nih lucu banget. Ada Santa Claus sama Rudolph. Rudolph ya namanya. Rusa. Rudolph. Solusi tahun depan apa gitu. Nah itu harus dipikirin dulu. Kalau sekarang belum, soalnya masih jauh. Masih jauh. Masih tanggal berapa sekarang? Tanggal 22. Nanti kalau udah deket-deket banget baru. Biasanya gak ada sih aku resolusi tahun baru. Lebih ke gimana tahun kemarin. Terus semoga tahun depan tidak terulang lagi. Lebih yang kayak gitu, bukan yang benar-benar spesifik. Kan kadang ada yang setiap orang beda-beda sih. Kadang ada yang emang spesifik banget. Misalnya tahun depan aku mau olahraga dari 365 hari, aku mau olahraga 300 hari. Ada yang kayak gitu atau enggak?
aku mau melakukan hobiku seminggu sekali di tahun baru. Kan ada yang kayak gitu ya, untuk resolusi tahun depan. Biasanya enggak sih. Lebih ke melihat tahun ini apa yang terjadi, terus menghindari kejadian yang tidak mengenakan di tahun ini agar tidak terulang di tahun depan. Udah, paling sama wish-wish yang ingin aku capai. Sedih banget ya lo. Ih, lucu banget boneka-boneka itu. Oh iya, tadi ntar aku cari dulu. Bengong. Sebenarnya aslinya aku bacain ini sih, apa namanya, komentar kalian kan komentarnya di sini ya, nih di sini nih. Terus aku bacanya gini kan, terus aku bacanya bukan yang out loud gitu, jajan dalam hati. Terus aku yang pengen aku baca dengan suaraku baru ku baca. Tapi emang mungkin dari tempat kalian kelihatannya kayak bengong ya. Judul lagunya kak, judul lagunya When You're Gone. Ini ya, agar kalian tahu kalau aku sedang membaca komentar kalian, tapi bacanya di dalam hati aja. Jadi liatnya emang kesini aja, karena benar-benar komentar kalian tuh di sini, sini. Nonton What If nggak nonton? Selesai. Besok kayaknya aku ada kegiatan dari lumayan pagi sih. Bacain podium dulu biar bisa selesai showroomnya. Ranking. Oke, di nomor 1 ada Kak Ceda. Terima kasih banyak. Lalu ada Kak G Gigi. Terima kasih banyak. Kak Newman, terima kasih banyak. Ada Kak Novik, Kak Mijon, ada Kak Angga, ada Kak Seiyu, ada Kak Erodil, ada Kak Dede, ada Kak Arifin, ada Kak Kinos, ada Kak LIF, Lif, ada Kak Ogit, ada Kak GTA, ada Kak Novi, ada Kak LD, ENBE, ada Kak Ego, ada Kak Raka, ada Kak Jun, ada Kak Zul, ada Kak Rifat, ada Kak Nawis,
terima kasih banyak semuanya. Ini showroom sebenarnya emang cuman untuk menyapa warga showroom. Jadi kalau misalnya aku udah salah-salah ngomong atau apa, itu gunanya hanya untuk menghibur kalian. See you di next showroom lagi. Masih juga gift-giftnya. Ketemu lagi secepatnya. Makasih juga udah nonton. See you soon. Thank you. Bye-bye. Selamat beristirahat.